Kalaupun Tuhan itu zat yang agung, lagi mulia, tidak dapat dilihat. Namun, Tuhan itu marah atau suka dapat dirasa. Redha dan murkanya dapat juga dikesan. Perhatiannya kepada kita boleh juga dibaca. Kemaafan dan keampunannya dapat dirasa. Jika bersembahyang, ada terasa lazatnya, menunjukkan Tuhan ada perhatian. Tuhan juga ikut bercakap-cakap dan menjawab percakapan kita. Jika tidak terasa lazatnya sembahyang, menunjukkan ada dosa. Memohon ampunlah kepada Tuhan dengan sebanyak-banyaknya. Bila kita memohon ampun, jiwa kita akan terasa lembut. Air mata kita pun berguguran. InsyaAllah, tanda Tuhan terima taubat kita. Apabila jiwa kita gelisah, tidak tentu arah, tanda Tuhan murka mesti ada membuat dosa. Jika mudah bermujahadah, tanda ada rahmat Allah Ta'ala telah dikurniakan kepada kita. Kalau kita bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, tiba-tiba Allah uji kita, tanda Allah Ta'ala telah redha. Sama ada Allah Ta'ala hendak membersihkan dosa atau hendak meninggikan darjatnya. Kalau kita kaya, mudah saja kita agih-agihkan kepada manusia, tanda Allah Ta'ala memberi dengan redha-Nya. Jika setelah kaya makin berat untuk menderma dan memberi kepada empunya, tanda kekayaan dan kesenangan itu diberi secara istidraj ataupun murka. Wallahu a'lam.